Habis ganti ban, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Palu. Rencananya melewati Mamasa, kemudian lanjut ke Mamuju, baru ke Mobelaku Utara. Jalannya agak sempit, dengan lalu lintas yang sangat minimal, yang membuat perjalanannya sangat tenang. Di Bosua Berlian di Palu, itu tempatnya pas untuk cek semua sebelum kami melanjutkan perjalanan dengan di jalan-jalan yang cukup menantang. Camping, juga bisa camping. Mobil dengan tenda nggak bisa masuk, kita jalan kaki. Dan kebetulan hujannya lumayan deras juga. Itu kami memutuskan untuk lanjutin perjalanan ke selatan. Taman Nasional Loh Lindu terletak sekitar 4 jam dari Kota Palu. Jalannya kurang bagus dan sempit. Taman nasional ini terkenal akan cagar budaya megalitik. Kami sudah seharian kehujanan dan akhirnya memutuskan sore sebelum cari penginapan untuk mengunjungi cagar budaya megalitik. Oke ya. Terletak di atas sebuah bukit, tempatnya sangat luas. Kami ketemu beberapa kalamba yang besar yang dipahat dari batu, patung-patung
batu dan yang kelihatan seperti tutup kalamba yang diameternya sekitar 1 meter lebih. Nah, tujuan dibuatnya patung megalitik hingga kini masih sebuah misteri. Penduduk setempat ada yang percaya bahwa patung batu ini digunakan sebagai pemujaan terhadap arwah leluhur. Ada juga yang percaya bahwa situs megalitik merupakan tempat pengorbanan manusia. Soalnya ada kalamba yang ditemuin dengan tulang manusia di dalamnya. Masih banyak teori lain, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian fungsi kalamba dan patung untuk apa. Esok harinya kami pagi-pagi sudah berangkat karena perjalanannya masih panjang. Kami menuju ke Danau Poso, kemudian ke Kota Poso. Perjalanannya sangat menarik karena awalnya lewat hutan, kemudian lewat sejenis savana dengan rumput yang tinggi dan cahayanya sangat, yang buat perjalanan sangat menarik karena sangat berawan, awannya juga abu-abu kehitaman, tapi kadang-kadang mataharinya muncul dan cahayanya sangat bagus. Untuk perjalanan yang tidak terlalu panjang ya, kami tetap habiskan berjam-jam karena mengambil foto dan video.